Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iwan Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengukur kuat arus dari aki ini ya. Nah, untuk normal aki yaitu 12 volt. Oke, kita ukur dulu berapa sih tegangan aki ini dengan multimeter ya. Nah, ini saya ambil multimeter digital tipe DT830B. Oke, kita ukur dulu berapa tegangan aki ini ya. Oke, kita putar dulu tegangannya. Jangan lupa probe di VDC untuk MA nya di sini. Yang warna hitam ini tetap di COM sini. Oke, kita arahkan ke selektor 20 DC volt. Nah, jangan lupa untuk ini positif ya, merah, yang hitam negatif. Oke, kita cek dulu ya. Nah, kalian lihat di sini tegangannya. Nah, 12,29 volt kesipnya. Nah, sekarang kita mengukur nilai ampernya. Jadi aki ini nyasoat normal ya aki ini. Nah, sekarang kita ukur ampermeter dari LED ini ya, dengan DT830B ini. Oke, kita putarkan untuk selektor dulu ke ampere di 10 ampere, dan ini ya diarahkan di ampere sini ya, probe-nya nih, jangan sampai salah, probe-nya di 10 ADC. Nah, ini 10 ampere. Nah, untuk ini ya tetap di positif positif. Nah, untuk ini ya arahkan di selektor yang mana, di probe yang warna hitam. Oke, seperti ini, dan kita coba berapa nilainya. Nah, oke, kita lihat nilainya sini. Nah, ini 0,27 ampere ya, untuk kuat arusnya. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.